laki-laki muslim boleh menikahi wanita ahlul kitab. Boleh, bukan diharuskan. Itu pun harus lihat. Kalau kita yang di Indonesia ini, begitu banyak muslimahnya, saya menikahi ahlul kitab, bahkan berlebihan muslimahnya. Senang antum ini kelihatannya. Dibilang berlebihan, senang. Mungkin ada sesuatu ini ya. Ya. Tidak patut kita menikahi ahlul kitab ketika kita berada di negeri kita yang penuh dengan muslimat. Satu saat dibolehkan ketika orang tinggal di luar negeri yang sedikit muslimatnya atau tidak ada, boleh. Tapi nikahnya bukan di gereja. Bukan gereja.